Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di Hotman Paris Show, segmen terakhir. Ini dia Hakim bertanya, terdakwa menjawab. Hot Mama Kezia Karamoy, pilih mana, mengurus anak atau berkarir di dunia entertain? Ngurus anak lah. Ngurus anak. Ngurus anak ya? Tentang suaminya masih ada duitnya. Kezia, jauh jujur, berapa mantan pacar kamu sebelum kamu menikah? Jujur ini, gak boleh bohong. Menado soalnya sangat menarik. Enggak, mantan satu yang mantan suami. Maksudnya yang udah jadi suami sekarang. Selama di Cherrybell kau gak pernah pacaran? Gak boleh muna loh. Deket, iya. Deket pastilah, Bang. Tapi ada pacaran? Iya deket, tapi yang kis-kisan aku... Kis-kisan ada dong? Kis-kisan ada dong? Enggak lah, pokoknya suami aku itu mantan aku terakhir. Iya deh, lu gua gak tahu buktinya. Pilih mana, laki-laki kaya tapi suka selingkuh? Atau laki-laki kere tapi setia? Dua-duanya gak ada yang, gue orangnya kaya tapi gue gak suka selingkuh. Coba. Lu pilih mana? Kaya tapi suka selingkuh, laki-laki miskin tapi setia. Ah, ngapain pilih lagi, orang udah nikah, udah punya suami. Kalau harus memilih. Gak mau, aku pilih suami aku. Iya deh. Iya deh. Pilih mana? Dijodohkan atau kawin lari? Dijodohin apa kawin lari? Enggak dua-duanya lah. Pilih harta atau cinta? Cintalah. Yang benar. Ya iyalah. Dua-duanya. Gak boleh kan kata emang salah satu. Aduh, gimana pengacara internasional plin-plan? Mikaela Patrick, Mikaela. Ini Mikaela ini boleh tahu enggak nama kayak nama Mikaela atau apa? Ya dari Mikhail, tapi Mikaela was made from Russia. Oh, Russian? Russian, ya. Yeah. You are not Russian. I'm not Russian. You are Batak, no sorry. Jauh ya. Abang kayak kesem-sem banget ya, gila loh. Kamu, jujur, kamu suka pria bule atau pria lokal? Pria lokal, suami aku lokal. You don't like bule? No. Why? Gak tahu, mantan aku semua juga lokal. Semua lokal ya? Yeah. Kesis bule. Sayang banget lu gak ketemu gua dulu. Masih punya enggak nomor handphone mantan kamu di handphone kamu? Mantan pacar? Oh, udah enggak, soalnya handphone baru. Jadi hilang anyway. Sudah hilang ya? Sudah hilang. Oh, oke. Okay. Siapa yang lebih cemburuan? You atau suami? Suami. Oh, why? Because terlalu banyak godaan cowok-cowok Indonesia. Kau kan barang langka di Indonesia. Iya dong. Bule begini kan barang langka. Jarang-jarang ya, Bang? Model-model kita berdua gitu tuh jarang di Indonesia. Iya, iya. Model kita gak tau diri. Si nenek gak tau diri. Oh. Bentar, abang kayaknya kesem-sem banget sih. Bukannya tipe abang sebenarnya Lucinta Luna. Oh, jadi yang deket sama Lucinta Luna itu abang. Oh. Abang. Oh. Oke, pilih mana? Artis atau lawyer? Don't say artis. Lawyer sih. I love you. Asik. Pilih mana? Ini siapa pula ini? Yasmin Wildblood atau Alice Norin? Wah, kalian kurang ajar ya. Nggak bisa lah dua-duanya. Oh ya? Nggak bisa pilih salah satu. Ah, kalian nih kurang ajar. Harus banget memilih. Gue dikebuk nanti ya pas pulang mereka. Jadi nggak mau milih salah satu? Enggak lah, dua-duanya. Why? Karena best friends-nya, Bang. Best friends. Oke. Okay. Tuh hot mama juga tuh dua-duanya. Oke. Okay. Sudah. Kezia? Udah. Tadi? Udah. Gue ngelamun apa bener sih? Bener. Nggak habis lu kayaknya, kalau gue perhatiin banyak fokusnya ke Mikaela terus sih. Duh. Di, apa? Senyumnya, Di. Senyum pengen gitu, Di. Mumpeng banget, Abang. Najong dah. Saya tidak... Nggak, jujur. Jujur. Saya tidak munafik, kan saya bilang kan barang langka. Iya, berarti emang abang tuh abang tuh kesem-sem sama cewek yang putih, kebule-bulean gitu, abang. Lu tahu enggak? Kalau dia masih single, besok gua kirim Lamborghini asal dia mau sama aku. Keren. Dan karena barang langka, come here darling. Aduh. Bahaya ya. Come here darling. Opung makin terdepan, gila. Oke, cuma menemanin gua aja dulu. Oke, quotes dari Hotman Paris Show malam ini adalah tentang kegagalan.
saya itu renang tiap pagi jam 4 dan kadang memikirkan tentang kegagalan. Tapi sering setelah saya memikirkan kegagalan dengan kesedihan, sering dapat inspirasi-inspirasi. Ternyata setelah saya banyak belajar di buku-buku orang terkenal, kegagalan itulah seperti apa kata Zuckerberg, pendiri Facebook. Dia sebutkan di sini, jika Anda sukses berarti Anda telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup Anda. The New York Times pernah mengupas secara khusus tentang karakter pendiri Facebook dalam membangun kerajaan bisnisnya. Dalam perjalanannya sangat banyak kegagalan. Jadi kalau Anda gagal, itu bukan akhir dari karir Anda, tapi mungkin merupakan awal dari kesuksesan Anda. Salam Hotman Paris and the beauty Aussie girl. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Hotman Paris Show. Kita ketemu lagi di Hotman Paris Show berikutnya. Selamat malam.